buat yang suka kirim barang ke luar negeri, usahain hindari nama pabrikan atau bungkus asli Yamaha. Ini saya hapus juga. Karena infonya di Malaysia, di negeri seberang, kalau ada tulisan Yamaha begini bakal kena teks di airport. Makanya pengalaman waktu kirim ke negeri tetangga, konsumen minta copot semua yang ada logo Yamahanya, karena di infonya di airport dia kena teks. Kalau yang di dalam mungkin udah nggak terlalu kelihatan sih ya sebenarnya. Yang di luar aja fokusnya. Karena kalau yang ini di dalam dicopot, nanti kesannya barangnya bukan original, karena nggak ada bungkusnya. Oke, saya lanjut packing dulu ya. Thank you.